Halo Sobat Trenders, ketemu lagi dengan Master Trending Channel yang akan menemani kamu setiap harinya dengan informasi-informasi yang menarik dari selebritis Indonesia tentunya. Tapi sebelum itu jangan lupa like and share video ini dan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Kehidupan asmara Ivan Seventeen tampaknya memang tak pernah sepi dari perbincangan publik. Pasalnya, Ivan Seventeen beberapa kali dikabarkan sedang dekat dengan beberapa wanita setelah ditinggal pergi Dylan Sahara untuk selama-lamanya. Seperti diketahui, mendiang istri Ivan Seventeen itu meninggal dunia dalam tragedi tsunami di Tanjung Lesung 2 tahun silam. Lelaki bernama lengkap pria Ivan Fajar Syah ini juga kerap memperlihatkan rasa rindunya kepada sang istri lewat berbagai unggahan Instagram. Seperti malang tak bisa ditolak dan mujur tak bisa diraih, kini Ivan kembali menduda setelah 2 tahun menikah dengan Dylan Sahara. Mungkin tidak banyak yang tahu, sebelum Ivan memperistri Dylan Sahara, ia pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ghea Astrid Gayatri. Kehidupan pernikahan Ivan dan Ghea yang sudah menyentuh tahun ke-6 hampir tidak pernah tersorot media. Pernikahan Ivan dan Ghea dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rania Zakira. Ivan dan Ghea menikah pada tahun 2006 lalu dan bercerai di tahun 2012. Setelah bercerai dengan Ghea, Ivan berpacaran dengan Dylan selama 5 tahun dan menikah di tahun 2016. Dari sejumlah saluran YouTube, Ghea dan anak perempuan mereka kini tinggal di Kediri, Jawa Timur. Meskipun bukan dari kalangan artis, paras Ghea yang berprofesi sebagai dokter tidak kalah cantik dari selebriti ibu kota. Ghea memutuskan mengenakan hijab setelah menikah dengan Ivan dan sampai sekarang ia masih memakainya. Tak berbeda dengan Ivan yang menikah lagi setelah bercerai, Ghea juga memutuskan untuk membina keluarga sendiri. Ia sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dari suaminya sekarang dan juga adik bagi Rania. Selain berprofesi sebagai dokter, ia juga seorang pebisnis ulung yang memiliki sejumlah usaha. Seperti belum cukup sibuk dengan bekerja dan mengurus anak, mantan istri Ivan Seventeen ini memiliki hobi bepergian alias traveling. Bahkan ia kerap terlihat membawa serta ketiga buah hatinya. Sejak bercerai dari Ivan di tahun 2012, Ghea memang terlihat menarik diri dari sorotan media. Hal itu terlihat ketika Ghea dimintai keterangan terkait musibah yang menimpa Ivan dan hanya menjawab no comment. Ghea juga sempat menonaktifkan akun Instagramnya dan kini terlihat mengunci akun media sosialnya tersebut.